Jadi begini ya teman-teman, suasananya ini menjelang sholat maghrib di Masjid Al Zayed, Kota Solo. Jadi parkirnya harus di luar area masjid ya. Oh. Boten nggih sami mawon, Bu. Apa? Bisa. Oh. Kalau sini kan enggak terlalu macet, kalau sini macet. Yo, nanti gerbangnya depan sini toh, Pak? Nah, gerbang sini yang sini samping. Oh iya, lewat gerbang sini. Ya. Nanti pulangnya lewat itu. Sebenarnya situ bisa ya. Ajarnya kosong ya Mas ini mau apa? Parkir. Kosong. Pak. Oh. Tapi searah rene mi. Jadi menjelang sholat maghrib ya teman-teman, ini suasananya di area masjidnya padat merayap. Bawa nih lah. Barang B bisa pak. Nah, pas azan maghrib. Ibu lah. Pas tepat azan maghrib ya teman-teman. Tanya mbak di sini di Masjid Syekh Al Zayed Kota Solo. Barang baby siapa? Luar biasa ya, padat. Ah, dari sini terlihat ya menaranya. Mas, pintu masuknya mana ya, Mas? Makasih ya. Makasih, Mas. Ya. Ya.
masjidnya unik ya teman, sebelahnya ada gereja GPIA Solah. Apa lagi? Aris, zaman nggak gue sandal, gue kresek. Jadi tumpah ruah. Karena mau melaksanakan. Ya, terus jamaah sholat maghrib. Gerejanya itu loh, GPA Solah Gdadia. Kantong kresek untuk sendal sepatu biar tidak hilang. Sepatunya biar aman, sandal sepatunya biar aman, kantong kresek. Nomor sama Aris. Nyeker. Sandal biar aman, kantong kresek. Masuk sini bisa tuh? Enggak bisa. Itu masuknya sih. Oh. Laki-laki sebelah kiri ya. Perempuan kanan, laki-laki sebelah kiri. Aris. Jadi ada pengecekan body temperatur gitu ya teman-teman. Terus ada pemeriksaan barang juga. Luar biasa. Ini. Ini suasana dalamnya Masjid Al Zayed ya teman-teman, luar biasa keren. Karpetnya super lembut. Masjid sudah disiapin gini ya teman-teman, buat tadarus atau terus. Jadi ada Al-Quran berjajar ya. Nah, ini ada peraturannya gini ya, demi kenyamanan dan ketertiban bersama di mohon dirambut benar-benar dari kopi ini. Karena gustro di bayi. Di bayi itu sama anak-anak. Ini suasana luarnya itu ya, ada kayak semacam taman. Wow. Jadi
mirip alun-alun mini gitu kan. Ada 4 menara. Jadi ini area terbuka ya, pas nggak hujan jadinya terang gitu, enak buat lesehan santai-santai gitu. Nah ya. Panas. Ya suasananya kayak di Timur Tengah gitu ya, di Arab Saudi. Cuma ini orang-orangnya orang-orang Indonesia semua. Nah. Jadi ini bisa menjadi tempat untuk menghalau debu gitu ya teman-teman. Ada kolam sebelum masuk. Ayo ke sana. Luar biasa megah teman-teman. Masjidnya. Nah ini udah nyampe di area luarnya ya. Oh, gereja. Kita mau ngajak melihat dalamnya teman-teman. Ini ya. Berada di pusat kota Solo ya teman-teman. Center of Java. Keren. Ya bisa menjadi siar bagi umat Islam juga ya. Keluar biasaan umat Islam.